Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, ini gimana nih, Pak Haji, menanggapi Pak Dodi yang banding hak asuh dan perwalian galak ke pengadilan tinggi? Gimana Pak Haji menanggapinya? Apakah Pak Haji sudah tahu? Ya, saya sih sudah tahu. Tapi sungguh pun saya sudah tahu. Saya nggak habis pikir juga. Kemarin ada omongan saya baca dan saya dengar di berita bahwa akan legowo, akan menerima bagaimanapun keputusannya, akan menjalin hubungan silaturahim, akan membuka diri. Pokoknya baik-baiklah ke depannya. Namun sekarang lain lagi cerita. Jadi semuanya itu selama ini apa yang diomongin itu kadang-kadang tidak sesuai dengan dengan kenyataannya, berbeda. Hari ini begini, besok begini. Banyak sekali hal-hal itu yang saya kadang-kadang juga bingung untuk menanggapinya. Bingung saya menanggapinya. Apalagi kalau kamu bertanya seperti ini, mau saya jawabin apa? Kenapa sejak dari awal saya bingung sih. Apa sih yang selalu konsisten dari ucapan itu? Saya juga bingung ya. Nah, terus saya juga habis. Terus saya nggak habis pikir lagi. Apa sih yang bakal diberikan kepada cucu saya ini? Kok begitu getolnya ya, ngototnya ingin memperjuangkan hak wali dari anak saya ini, hak asuh dari anak saya ini. Apa yang mau diberikan? Ada nggak sesuatu yang sangat penting sekali atau yang sangat berharga sekali yang akan diberikan kepada cucu saya ini? Saya juga sampai sekarang belum bisa menjelaskan kepada keluarga saya. Cuman saya bertanya-tanya. Kenapa? Karena saya mendengar dari berita-berita, selentingan-selentingan berita. Apalagi dengan adanya kemarin dari pihak sana ya, adanya kurang baiknya hubungan kekeluargaan dengan adanya kan ya, secara terus terang aja kan saya baca di berita bahwa terjadi perpisahan antara perceraian ya, antara dia dengan istrinya. Di situ banyak terungkap ya, mulai dari biaya keluarga, nah belum lagi hal-hal lain. Sementara kalau perlu tahu ya, saya nggak merasa keberatan, saya tidak merasa keberatan, saya sangat bangga dan sangat bersyukur. Kalau kita pikir biaya daripada cucu saya ini nggak sedikit loh sebulan, jangan salah-salah. Tapi saya tidak merasa keberatan. Saya hanya merasa khawatir kalau ini maaf ya, kalau nanti ke pihak lain. Kenapa? Karena baby sisternya aja dua orang, berapa, satu baby sister, satu membantu, berapa biaya tuh? Itu aja udah berapa juta sebulan, susunya, pampersnya, listriknya, dan makan daripada dua orang, satu pembantu, satu pembantu. Ini berapa? Jadi berapa biaya sebulan yang Nah, saya tidak keberatan. Saya malah sangat senang memberi ini. Sangat bersukaria saya memberi, sangat gembira saya memberi ini. Tetapi saya takut, ya, nanti kalau jatuh ke lain, takutnya bukan saya membangga-banggakan saya mampu, tidak. Karena saya mendengar dari berita bahwa kemarin ada yang berbicara di YouTube bahwa untuk hal lain dengan biaya sekian sepertinya agak keberatan, agak berat. Nah, kok itu saya, itulah yang membuat saya tidak habis pikir sampai saat sekarang. Saya bingung, saya sangat bingung. Pak Haji, mungkin Pak Dodi ingin melakukan banding karena merasa akses untuk bertemu galak mungkin sulit atau seperti apa, Pak Haji? Mungkin saya tidak pernah mempersulit. Saya sudah sampaikan di wartawan, ya apa saya sudah sampaikan, tapi saya tidak ada masalah. Tetapi hanya tentu karena saya sudah merasa ada beberapa hal omongan yang memang harus diklarifikasi. Menurut saya sih wajar-wajar aja ya, wajar-wajar saja. Setelah diklarifikasi nanti semuanya tuh, saya ini orangnya tidak begitu sulit amat saya ya untuk berhubungan dengan saya, untuk menjalin silaturahmi dengan saya, tidak. Saya ini orangnya gampang-gampang. Yang penting kita saling menjaga, jaga perasaan saya dan jaga juga saya akan menjaga perasaan. Saya nggak mau menyinggung orang, saya tidak mau merugikan orang, dan saya tidak mau melecehkan orang. Sejauh ini saya berusaha loh,
Oke Pak Ji, ada yang ingin disampaikan Pak Ji mungkin buat para netizen atau warganet untuk permasalahan, mungkin Pak Ji ingin minta dukungan atau seperti apa? Ya, saya tetap berharap kepada masyarakat, kepada para netizen, agar sekiranya perjuangan saya ini bisa mendapat